Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai saya akan minum kopi dulu ya. Alhamdulillah. Selamat datang di channel Kang Diki Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman dimanapun berada. Gimana kabar? Semoga tetap diberi kesehatan, tetap diberi rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini review Kang Diki akan mereview sebuah pesanan 3 biji atau 3 golok, yang salah satunya golok 2 tradisional, yang satu modern ya, style ya. Langsung saja akan dimulai dari golok full tanduk ya, golok full tanduk yang mana di awal tadi videonya sudah diikutkan atau di video sebelum di review seperti ini. Ini golok bener-bener masyaallah. Aduhai cakep ini, mantap. Golok full tanduk kerbau. Ini ukir togok ya, ini kalau bilang itu orang-orang ukir togok. Nah, kebetulan ini full tanduk, tanduk kerbau ya teman-teman. Jadi bukan tanduk sapi. Insya Allah Kang Diki tidak pernah tanduk sapi ya. Kualitas selalu dijaga insya Allah. Tanduk kerbau ya, dijamin kualitas. Ukir togok berbahan baja N695. Nah, di dalam ini ada model kopak rawing, atau yang saya pegang ini model kopak rawing setel atau ukir togok ya, full tanduk berbahan baja N695. Nah, istimewa ini, istimewa. Nah, ini pesanan orang. Jadi gini teman-teman, akan sedikit bercerita. Jadi kalau ini beliau itu berpesan sama Kang Diki ini kurang lebih selama 9 sampai 10-an bulan. Sangat lama itu. Ya bukan sangat lama, tapi ya memang lama. Tapi saya salut dengan beliau. Karena apa? Karena beliau ini sangat sabar orangnya. Sangat sabar ini. Karena beliau ini tidak kapok ya. Istilahnya tidak kapok. Beliau itu pesan di Kang Diki. Bahkan diserbu terus pesan ini, pesan ini, pesan itu. Bahkan sekarang ini lagi proses full tanduk bule. Lama pak, nggak apa-apa, nanti saya nggak enak gitu. Nggak apa-apa Kang gitu katanya. Nah, kalau ada kata-kata tidak apa-apa Kang gitu, berarti kita tetap digas gitu, tetap dibikin, tapi dengan syarat pengerjaan kurang lebih sekian lama, sekian berapa bulan gitu akan kita sampaikan ya. Jadi tidak asal nerima gitu, pengerjaan berapa lama itu kalau Japri kita jelaskan proses seperti ini, seperti ini. Nah, kalau yang model tradisional yang seperti contoh yang ini ya, ini bilah ini pengerjaan kurang lebih 2 minggu, 3 minggu itu sudah beres ya. Nah, ini berhubung yang lama ini dari meranginya sana di daerah Seuat Banten, Gang Masjid ya, Kampung Seuat Gang Masjid situ. Pengerjaan ini lama ya, karena lama itu bukan karena proses pengerjaan. Yang pertama dari segi material bahan, tanduk ini benar-benar harus lebar ya untuk gagang atau handle ini. Jadi kalau tidak bahan lebar, dia tidak bisa, karena ini tidak ada tambalan. Di sini benar-benar utuh, tidak ada tambalan atau ditambal. Jadi teman-teman juga harus paham ya, antara tambalan sama yang benar-benar utuh padat itu baru dibentuk itu harus sedikit harus tahu. Berbahan N695 ya ini ya, dengan panjang 28 lebih sedikit, untuk terlebarnya kurang lebih 3,9 ya, kurang 4 kurang sedikit, kurang lebih 4 sedikit. Finishing satin ya, sudah ada marking seperti biasa, di bawah marking sudah ada nama baja. Satinnya sangat rata. Kita tes pak untuk ketajaman. Ini fungsi untuk sembelih ya, kalau untuk tebas karena ini N695, dan untuk ketebalan ini kurang lebih, lupa ya ketebalan belum diukur ini, ketebalan kurang lebih di 4,5 lah, 4,5 ya, 4,5 lebih, karena ini bahannya lebar 5, tebelnya kalau nggak salah 5,1 atau 5,2 gitu, N695. Cuman kalau sekarang ini yang ada bacanya yang ready, maksudnya itu
tebel 4,2 atau 4 mili, bukan yang 5. Yang 5 sudah kosong alias habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sangat tajam untuk sembelih, oke. Wow. Tidak ngoyo ya ini. Ah ini. Angin ini angin. Ini plastik seperti ini aja kebelah ini. Nah, ini kelihatan ini ya. Hal kecil pun ini sangat kebelah ini. Tampilkan di kamera. Sip. Untuk di kertas ya. Sangat mulus, lulus sensor ini. Jadi lepas rikaso sampai di ujung sini tajam. Nah, untuk di ujung sendiri ini juga tajam ya. Ini beliau minta ditajemin tapi tidak begitu tajam. Waduh, ini goyang-goyang angin ini. Jadi agak susah juga ini. Aduh, angin. Sip. Full tanduk kerbau. Silakan untuk teman-teman atau yang baru bergabung, bila mana pengen memiliki golok dengan seperti ini persis, silakan bisa langsung japri atau hubungin kontak yang ada di deskripsi ya. Nah, chip Marco chip ini. Untuk selanjutnya ada model kopak rawing juga ya. Ini model kopak rawing dengan model klasik karena full kayu ya, dengan ukir atau kopak rawing model klasik, klasikannya seperti ini. Full kayu johar ini, kayu johar tua. Sangat cakep. Ukirannya bisa dilihat di awal video tadi ya, yang jelas ya, kalau ini pakai kamera depan jadi kurang begitu jelas. Simpai sangat rapi, simpai rapi banget ini ya. Alhamdulillah ini juga pesanan dari tetangga kecamatan, tepatnya di Kecamatan Brondong sana, masih daerah Kabupaten Lamongan. Juragan sapi ini yang pesan ini. Ya ini ada lasernya ini. Mungkin ini nama anaknya atau apa, kurang tahu ya. Nah, beliau minta laser model kopak rawing ya. Ini berbahan baja slipner ini. Slipner A88. Untuk panjang 27. Jadi bisa disebut golok jawara ya, golok jawara. 27,5 ini. Dengan ketebalan kurang lebih 4 mili karena ini slipner. Ini lentiknya atau lengkungnya ini beda sama yang ini, yang togok tadi, karena bahan juga beda. Yang ini tadi bahannya, yang ini 5, lebarnya 5 cm, yang ini 4 ya. Kita coba ke plastik. Angin ini, angin. Sip. Nah, untuk selanjutnya ini agak beda model atau beda style. Yang kali ini pesanan dari bapak yang ada di Sorong ya, di Papua sana, Pak. Kalau bapak siapa? Bapak inisial F ya. Ini Big Bowie dan ini salah satu pesanan khusus ya, karena ini bapaknya ini kalau nggak salah juga dari militer.
Jadi ini pesan full tank, ini ban baja di dua, sudah ada laser. Oh, aduh, kotor, masih ada minyaknya. Di sini ada laser karena ini pesanan khusus juga. Cakep, ini big Bowie atau Bowie ukuran jumbo atau size besar ini ya. Ini sangat mantap. Nah, untuk sarung kidek ini beliau berpesan juga untuk dipasang di posisi berdiri sama tidur ini ya, di belakang bisa, di depan bisa. Ini sudah diber alias sudah dilubangin mata ayamnya atau eyelet-nya ini. Jadi ini tag lock ini bisa dirubah, Pak. Nah, ini ke bawah. Ini kan bautan ini. Nah, ini ada baut, di sini ada baut di obeng. Katakan sudah lepas, baru kita nanti diputar, baru dibaut ulang. Sudah ada seperti ini. Sarung kidek USA atau kidek Army. Original ya kideknya ya. USA punya. Handle full tank Mikarta pin 3. Di sini ada bevel lancip ya, ini agak berbahaya juga ini untuk getok itu sangat imbasnya lumayan, kalau di kaca itu bisa pecah. Ini plastik tajaman ini kalau menurut saya terlalu sadis gitu, terlalu tajam, jadi agak ngeri sedep. Kita tes kerataan tajamnya dari pangkal ke ujung. Nah, ini angin ini. Sangat tajam. Di sini tribal. Nah, ini khas, ini ciri khas ini ya. Mungkin agak begitu enggak kelihatan ya. Istimewa ini, pesanan khusus ini memang. Ini belum bisa kirim karena beliau juga pesan pisau, apa namanya, pisau untuk menyelam ya, atau pisau diving, atau pisau scuba ya, sangkur diving, atau pisau yang untuk digunakan waktu saat menyelam. Nah, untuk selanjutnya ini ada titipan. Ini pisau pabrikan atau tepatnya di merek Ekrim Kazan ya. Ini Ekrim Kazan dari Turki. Ekrim Kazan dari Turki, panjang bila ini 25, untuk terlebarnya 4 cm, tertebalnya kurang lebih 3 mili. Silahkan ini dibanderol dengan harga Rp650.000 ya. Kalau untuk wilayah Jatim atau Jawa Timur free ongkir. Nah, untuk luar daerah Jawa Timur ongkir belum termasuk ya. Nah, ini dijual dengan balik modal, masih baru ini, sudah diasah ulang menggunakan batu asahan Sabton Japan itu ya. Watu wungkal Sabton Japan untuk ketajaman. Oh, di plastik dulu ya. Ini sudah tajam ini. Model-model gini sangat demen ini. Angin ini, campur angin. Sudah tajam. Siap pakai.
sudah rata. Sip. Silahkan yang berminat, harga Rp650.000. Harga beli ya, karena ini juga baru datang, orangnya minta dijual. Barangkali mau ada teman-teman yang mau pesan yang seperti ini, yang togok, yang full kayu, atau yang bowie, atau yang lainnya, silahkan hubungin kontak yang ada di deskripsi ya. Kurang lebihnya segitu dulu reviewnya untuk kali ini. Kang Diki pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.